أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله Mukaddimah Surah Al-Mu'min. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 85 ayat. Dinamakan Surah Al-Mu'min, orang yang beriman, kerana perihal seorang mukmin dari kaum Fir'aun yang menyembunyikan iman. Ada diceritakan mulai ayat 28 hingga ayat 45. Surah ini juga dinamakan Surah Ghafir, yang mengampunkan dosa. Kerana pada awal surah ini, Allah Ta'ala menegaskan bahawa turunnya Al-Quran ini dari Allah yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui, yang mengampunkan dosa dan yang menerima taubat. Dalam pada itu, Allah juga berat azabnya terhadap orang-orang yang degil dalam keingkaran dan kekufuran mereka. Intisari kandungannya membentangkan soal benar dan salah, soal iman dan kufur, soal dakwah, ini menyiarkan, menyebarkan agama Allah dan golongan yang menentangnya, dan akhirnya soal perbuatan sombong angkuh dan bermaharaja lela di muka bumi, sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun, dan azab Tuhan yang ditimpakan kepadanya dan kepada orang-orang yang bersikap demikian. Kemudian diterangkan perihal malaikat yang mencintai orang-orang yang beriman serta berdoa untuk mereka dan untuk ibu bapa, anak isteri serta keturunan mereka. Semoga mereka semuanya diampuni dan diberi rahmat oleh Allah Ta'ala yang Maha melimpah rahmatnya. Setelah menerangkan kebenaran berlakunya hari kiamat, Allah Ta'ala perintahkan supaya umat manusia sentiasa beribadah dan berdoa kepadanya untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Ibadah itu adalah satu-satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk membuktikan kepercayaannya kepada kebesaran, kemuliaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Serta orang itu dikehendaki melahirkan kesedarannya kepada kehinaan, kemiskinan dan kelemahan diri. Dengan demikian, sesiapa yang sombong takabur daripada melakukan ibadat, bermakna ia berlaku sombong daripada meragui, daripada mengakui kebesaran Tuhan dan kehinaan serta kelemahan dirinya sendiri sebagai makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم والأحزاب من بعدهم وحمد كل أمة برسوله حضور جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابا كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار صدق الله العظيم. Dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penasihat. Amin. Turunnya Al-Quran dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampunkan dosa, yang menerima taubat, yang berat azabnya, yang melimpah-limpah kurnia, kerana Tuhan memberikan dia kepadanya tempat kembali. Tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah, mereka orang-orang yang kafir.
Oleh itu janganlah engkau wahai Muhammad diperdayakan oleh kebebasan mereka berhari dari sebuah bandar ke bandar. Sebelum mereka, kaum Nuh dan Hud bergabung sesudah kaum Nabi Nuh itu, ke mendustakan rasul-rasul dan tiap-tiap umat di antara telah merancangkan rancangan jahat terhadap rasul mereka untuk menawannya dan membinasakan. Dan mereka pula telah membantah dengan perkara yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan perkara yang salah itu. Sebab itu aku binasakan mereka. Maka lihatlah bagaimana kesan azab. Dan demikian juga hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang kafir, kerana sesungguhnya mereka ialah ahli neraka. Kita berada dalam penafsiran surah yang baru pada malam ini, surah yang ke-40 pada juzuk yang ke-24, yang dinamakan sebagai surah Al-Mu'min atau juga dikenali sebagai surah Ghafir, Ghafirun atau Ghafir. Kalau sebelum ini surah yang kita telah habiskan tafsirannya Zuma, surah yang surah Al-Mu'min yang juga dikenali dengan nama surah Ghafir. Perkataan Ghafir yang maha pengampun. Perkataan Mu'min iaitu seorang yang beriman. Adapun Ghafir merujuk kepada sifat Allah yang disebut pada permulaan surah, bahawa Allah itu pengampun. Adapun perkataan Mu'min kerana menceritakan kisah seorang lelaki yang beriman dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang berada dalam keluarga Fir'aun dan orang besar Fir'aun, orang penting dalam kabinet kerajaan Fir'aun, yang berjaya menyembunyikan imannya daripada diketahui oleh Fir'aun dan para pembesar. Dia menyembunyikan iman yang telah mengurangkan kemudaratan kejahatan Fir'aun kepada Musa dan juga kepada Bani Israel. Dengan keadaan dia tidak diketahui keimanannya, dia berfungsi dan berperanan, bukannya mendiamkan diri dengan fungsi yang dia boleh lakukan. Maka Allah memuji golongan ini, yang kadang-kadang manusia tak sama. Ada yang menzahirkan keimanan mereka, ada yang menyembunyikan. Maka golongan yang menyembunyikan iman, dengan kita pandang mereka ini rendah. Kerana setiap orang beriman, dia ada peranan masing-masing. Setiap orang beriman, walaupun dari sudut menzahirkannya berbeza, tetapi mereka tetap berperanan memberi kebaikan supaya kita sentiasa kebaik kepada orang beriman. Ini kisah mukmin Fir'aun dipanggil. Dan itu dinamakan surah ini sebagai surah Al-Mu'min. Itu mengisahkan seorang yang beriman yang menyembunyikan akidahnya, yang berjaya menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada kejahatan Fir'aun yang berterusan, yang kita akan lihat nanti bagaimana kisahnya. Baik, surah ini dinamakan sebagai surah Makkiyah. Dan ia juga dikenali sebagai surah Hawamim. Hawamim yang surah yang dimulakan dengan Hamim. Kita ada 7 surah yang dimulakan dengan Hamim. Yang pertama ialah surah Ghafir yang kita baca pada malam ini. Yang kedua ialah surah Fussilat. Yang berikutnya, yang ketiga ialah surah Syura, diikuti dengan surah Az-Zukhruf, diikuti dengan surah Ad-Dukhan, diikuti dengan surah Al-Jafiyah, dan diikuti dengan suratul Ahqaf. Yang kesemua surah ini turunnya sekaligus. Diturunkan di Mekah yang dikenali sebagai surah Hawamim. Hawamim yang ini surah-surah yang dimulakan dengan Hamim. Dan surah ini juga, dari sudut bacaannya, bila kita membaca dengan Hamim, Ha dibaca dengan 2 rakaat atau 1 alif. Mim dibaca dengan isbah 2, 4 atau 6. Dan disukunkan Hamim. Dan kalau ingin disambung, maka difathahkan dengan bacaan Hamim macam zilul kita. Macam ma. Jadi kalau nak sambung, dibaca biasa berhentilah Hamim. Stop. Bagi setengah para pakar muhakkik Al-Quran menyatakan Hamim di bagian atas itu Hamimah. Maka bila dibaca
Hamimah tanzilul kitab minallahil azizil alim. Okay, ini dari sudut bacaan. Dan surah Hawamim yang dikenali sebagai surah Makkiyah ini ada kelebihannya tersendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada para sahabat. Ketika mana kamu tidur malam, kata Rasulullah, bacalah Hamim la yunsarun aw la tunsarun. Bacalah Hamim, mereka tak akan mendapat kemenangan. Mereka tidak akan mendapat pertolongan. Tujuan dibaca ayat ini untuk mengalahkan musuh. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Man qara'a ayat al-Kursi wa awwal hamim mu'min usima zalika al-yawm min kulli su." Siapa yang baca ayat Kursi dan permulaan surah Hamim, permulaan surah yang kita bacakan ini, maka kata Nabi SAW, dipelihara daripada segala kejahatan. Jadi baca Hamim sehinggalah pada ayat, dikatakan ayat yang ketiga, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab zit taw la ilaha illahu ilaihil masih. Maka siapa yang membacanya, kata Nabi SAW, maka dipelihara daripada kejahatan hari tersebut, dari perkara-perkara yang tak baik. Dan disebut juga bila Rasulullah menyatakan, likulli syai'in thamara, setiap sesuatu ada buahnya. Wa inna samaratal Quran zawati hamim. Dan buah kepada Al-Quran itu ialah zawati hamim. Semua surah yang dimulakan dengan hamim. Surah ini dianggap sebagai buah Al-Quran. Dan dia juga kata Rasulullah, hunna rawdatul hisan, muhsabat mutajawirat. Iaitu taman-taman yang indah dan yang subur. Yang bersebelahan antara satu sama lain. Faman ahabba an yarta'a fi riyadil jannah falyaqra al-hawami. Siapa yang suka untuk mendapat nikmat syurga atau menikmati keindahan syurga, maka bacalah surah Hawami. Itu Hawami termasuk yang kita sebut tujuh Hawami. Bermula daripada Hawami atau Hamim Ghafir yang kita tafsirkan malam ini, dan seterusnya Fusilat, seterusnya Syura, Zukhruf, Dukhan, Jathiyah dan Ahqaf. Ianya berturut-turut. Dan ia juga sebagaimana disebut oleh para ulama, diturunkan sekaligus selepas surah Az-Zumar. Kata Imam Suyuti daripada Ibn Abbas dan Jabir bin Zaid, dari sudut susunan surah Al-Quran, kata mereka, annal hawamim nazalat akibat Zumar, wa anna nazalat mutataliyat katartibiha fil mushaf. Sesungguhnya Hawamim itu diturunkan selepas surah Az-Zumar, surah yang ke-39 yang telah kita matangkan penafsirannya. Maka ia, surah Hawami yang tujuh itu diturunkan berturut-turut. Sebagaimana tertibnya dalam Quran. Dia tertib 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7 tadi. Maka dia diturunkan serentak. Berturut-turut. Selepas surah diturunkan surah Ghafir, diturunkan surah Fusilat, surah Syura, kemudian Zukhruf, Dukhan, Jasyah, Ahqaf. Maka ini disebut kelebihan dan keutamaan surah ini. Dan kandungan surah ini, sebagaimana kita telah baca daripada pimpinan Rahman, ia surah Makkiyah. Maka surah Makkiyah penekanannya ialah kepada usul akidah. Dan usul akidah ialah perkara yang paling penting sekali. Dan kita tahu surah yang paling banyak yang diturunkan ialah surah Makkiyah. Yang menyentuh tentang akidah. Seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita penekanan pertama ialah akidah. Akidah yang ditekankan pada tiga perkara yang utama. Ketuhanan, berkait dengan kerasulan, dan termasuk juga berkait dengan Al-Quran, dan berkait dengan as-sam'iyat atau disebut sebagai perkara yang bersangkutan dengan hari kiamat. Kebangkitan, hari kiamat, apa berlaku. Maka ini tiga perkara penting, dan ini tiga perkara yang tidak ditekankan oleh mana-mana agama lain. Karena agama lain menekankan ritual. Tapi Islam menekankan akidah, kemudian diikuti dengan ibadat. Kalau kita sebut di agama lain, mereka mesti bercakap tentang fokus. Ini bentuk ritual. Nak buat macam mana, nak buat macam mana. Tidak membentuk akidah. Tetapi Islam bentuk akidah. Cukup ayat Al-Quran yang menyebut tentang inna dina indallahi Islam. Agama yang diridai di sisi Allah ialah Islam. Maka itu akidah yang paling utama. Yang ini selain agama Islam tidak diterima oleh Allah. Hanya Islam sahaja.
Dan ini tidak berlaku pada agama lain. Tidak ada statement daripada agama itu mengatakan hanya agama itu betul. Tak ada statement. Baik Hindu, Buddha, baik Kristian dan sebagainya, tak ada satu statement mengatakan bahawa mereka itu. Dengan ikut mereka je betul. Tapi dalam Islam jelas kita tahu benda itu. Hanya Islam. Yang lain tak betul. Bahkan Allah Ta'ala menyebut wa may yabtai ghayral islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai cara hidup, maka Allah Ta'ala tak terima. Maka dia di hari akhirat kelak di kalangan orang yang rugi. Ini orang yang akan dibinasakan oleh Allah. Kemudian surah ini, selain daripada bicara tentang akidah, yang diterangkan tentang keesaan Allah Ta'ala, penurunan Al-Quran, hari kebangkitan, sifat malaikat yang memikul arasy Allah, dan juga pertentangan antara yang benar dan yang batil yang akan berterusan sampai hari kiamat. As-sira' bainal haqqi wal batil, pertentangan antara benda betul dengan benda salah, antara iman dengan kesesatan, ini akan berterusan, dia tak akan berakhir. Selagi mana ada dunia ini, maka selagi itu as-sira' ini ataupun pertembungan ini, perlawanan ini akan berterusan. Sebab itu disebut al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad benda berterusan safari kiamat. Bahkan bila turun Nabi Isa, bukan berarti tidak ada kebatilan. Masih ada kebatilan. Maka Nabi Isa memerangi kebatilan. Sehinggalah Nabi Allah Isa wafat, kebatilan masih ada. Ia tidak akan berhenti. Berlawan dengan kebatilan. Sehingga Allah mematikan semua orang-orang yang beriman. Dan kebatilan itu hanya dihentikan dengan kiamat. Bila datang kiamat, pula kebatilan tak wujud. Bagaimana ada kebatilan, maka alam ini berterusan. Maka ahli yang benar akan terus bertentangan dengan ahli kebatilan. Kemudian surah ini juga menerangkan tentang penurunan Al-Quranul Karim. Dan Allah Ta'ala ketika mana menyebut tentang penurunan Al-Quran ini, Allah beritahu ia diturunkan daripada Allah yang punya 6 sifat utama. Kenapa disebut 6 sifat ini? Pertama, menjelaskan Al-Quran ini benar-benar turun daripada Allah. Maka dalam memperkenalkan siapa Allah, maka Allah mulakan pertama dengan 2 sifat utamanya sebelum menyebut 4 sifat yang berikutnya. Iaitu sifat pertamanya ialah Al-Aziz. Yang kedua, Al-Alim. Kata Allah, Hamim, Tanzilul Kitab Minallahi Al-Azizil Alim. Kata para ulama, Allah menyebut perkataan Al-Azizul Alim terlebih dahulu sebagaimana kata Imam Baydawi, la'alla takhsisal wasfain lima fil Quran minal i'jaz wal hikam addali 'ala al-qudratil kamilati wal hikmatil baligha. Antara sebab disebut 2 sifat ini terlebih dahulu untuk menerangkan sifat Al-Quran itu bersifat mukjizat yang melemahkan dan bersifat hikam, yakni yang penuh kebijaksanaan. Maka bila kita sebut melemahkan, Al-Quran ini melemahkan, yang ini melemahkan setiap pada pencabarnya, ia pasti datang daripada sifat Allah yang maha perkasa. Dan bila kita sebut dalam Al-Quran ini penuh dengan hikmah kebijaksanaan, ia pasti turun daripada Allah yang maha mengetahui, Al-Alim. Kerana sifat Al-Alim mengetahui merujuk pada sifat kebijaksanaan. Hari ini orang paling pandai ialah orang yang paling tahu. Kalau kita sebut orang pandai itu siapa? Orang yang ditahu. Ditanya, dijawab. Ditanya, dijawab. Ini bijaksana. Kau tanya, tak jawab. Tanya, tak jawab. Orang tak panggil dia bijaksana. Maka Allah mulakan dengan 2 sifat ini. Untuk penekanan bahawa Al-Quran ini benar dari Allah. Kerana sifat yang perkasa menjaga Al-Quran. Sehingga daripada permulaan turunnya Al-Quran sampai hari ini, tidak ada pun yang mampu mengubah Al-Quran. Bacaannya, makna dan terjemahannya. Tak ada yang mampu buat. Walau dunia bersepakat pada perang dunia pertama, pada perang dunia kedua, ketika mana kuasa Islam melemah. Baik kalau kuasa Islam kuat, lagi mereka tak boleh buat. Ketika mana kuasa Islam melemah dalam perang dunia pertama. Orang Islam kalah teruk. Bumi Islam difaraidkan. Dipusakakan. Diberi-berikan kepada Perancis, kepada Itali. Pada negara-negara Eropah. Semua negara Islam dijajah. Hampir ke semua negara Islam dijajah. Tunisia, Algeria, Libya. Kalau tidak dijajah pun dipengaruhi dengan pemikiran mereka, kekuatan mereka. Sehingga tidak ada negara Islam yang independen. Indonesia ke, Malaysia ke, sebut je negara Islam. Mesir dijajah oleh Perancis, dijajah oleh
England, Pakistan juga begitu, India juga begitu, Bangladesh juga begitu. Sebut je satu negara Islam, malaikat dia dijajah. Kalau sebut Arab Saudi tidak dijajah, tapi pengaruhnya. Pengaruh daripada Inggeris. Sehingga Inggeris masuk dalam pemerintahan Arab Saudi. Agama Islam melemah satu dunia. Namun mereka tak berjaya ubah Quran. Masuk bukan dunia yang kedua, orang sama. Ketika mana kuasa besar, semuanya kuasa kafir, bukan orang Islam. Keluarnya Amerika Syarikat sebagai kuasa baru dunia selepas perang, selepas tamat perang dunia yang kedua. Ada perang dunia pertama, kuasa besar ialah Britain. Austria. Ini kuasa besar Itali, Perancis. Pada perang dunia kedua, kuasa besar yang muncul, yang baru muncul ialah Amerika Syarikat. Terkenal selepas dia mengebom Jepun, Hiroshima dan Nagasaki. Baru popular Amerika. Mula naik. Namun Islam tetap terjaga Qurannya kerana yang menurunkan Al-Quran ini Allah yang Maha Perkasa. Yang kedua, yang menurunkan Al-Quran ini Allah yang Maha Bijaksana, Al-Alim. Maka terpelihara segala khazanah ilmunya. Terpelihara segala khazanah pengetahuannya. Baik sejarahnya, geografinya, sainsnya, psikologinya. Dan sebarang berbagai ilmu-ilmu yang ada. Hatta ilmu penciptaan. Disebut sebagai ilmu an-nash'ah, penciptaan. Daripada penciptaan manusia kepada penciptaan langit dan bumi, penciptaan jin, malaikat. Semua dalam Quran cerita. Macam mana malaikat diciptakan, bagaimana jin diciptakan, bagaimana bumi diciptakan, bagaimana manusia bernama Adam diciptakan, bagaimana setiap sesuatu diciptakan. Semua Allah cerita. Dan bagaimana proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Dan bagaimana proses bulan, matahari dan segala bintang-bintang ini dibentuk. Kerana Allah yang Maha mengetahui. Ketika mana tak ada orang bercakap tentang ilmu bintang. Tak ada. Di mana orang bercakap tentang ilmu bintang. Lately ni orang baru mula bercakap baru ditubuhkan NASA. Sekian-sekian. Untuk mengkaji bintang. Al-Quran dah cerita lama. Dengan sifat-sifat planet, matahari, bulan, bintang. Bahkan kemusnahan dunia ini. Allah dah cerita lama. Kita baru bercakap tentang lapisan ozon menipis. Kita baru sebut tentang pencairan di kutub utara, kutub selatan. Kita baru bercakap tentang masalah-masalah tertentu yang akan menghancurkan dunia. Al-Quran dah cerita lama. Bagaimana bumi ini akan hancur. Dan juga perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Maka Allah sebut dua sifat ini terlebih dahulu. Kemudian Allah menyebut sifatnya yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Apa dia? Ghafiridzam. Allah itu pengampun. Kenapa Allah sebut dulu sifat Allah? Pertama Allah sebut dua sifat menjaga Al-Quran. Kemudian Allah menyebut sifat rahmat Allah pada seluruh makhluk. Apa dia? Rahmat Allah pada seluruh makhluk? Pemaaf. Contohnya kita kalau dengar orang paling berkuasa, tapi dia ada satu sikap pemaaf. Maka semua rakyatnya. Disebut dua pemaaf. Ghafiruzzam. Siapa pun buat salah, maka Allah maafkan. Sebesar mana pun kesalahan dia. Dia ceritakan dalam penafsiran ayat ini. Ada seorang lelaki. Lelaki ini tuan-tuan dia bunuh orang. Bila dia bunuh orang, maka dia dah rasa kecewa dengan hidup. Kecewalah sebab bunuh orang dah jahat sangatlah saya ni. Maka dia bertemu dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia kata, ya Amirul Mukminin, inni qataltu fahalli min taubati. Wahai pemimpin sekalian orang Islam, saya ni pernah bunuh orang. Saya pernah bunuh orang. Apakah saya masih diterima taubat? Lalu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala membacakan kepadanya permulaan surah ini. Hamim tanzilul kitab minallahil azizil alim ghafiriz dzam. Dia baca sampai ayat ketiga. Tuhan itu pengampun. Lalu kata Umar kepada lelaki yang membunuh ini, i'mal wala tayas. Terus kamu beramal dengan amalan yang baik, jangan putus asa. Diriwayatkan juga bila ada seorang lelaki daripada penduduk Syam yang dikenali dengan something brutal, dia panggil Zubaksin. Ni orang gangster sungguh gagah. Dan dia selalu jumpa Umar Khattab, gangster. Dia gangster-gangster sampai engkau dia ni bunuh orang. Dia orang takut dia. Tapi sampai peringkat, dia bunuh orang waktu. Dia bunuh orang, mula dia rasa bersalah. Tapi dia ni baik dengan Umar Khattab. Dia mendatangi, mengunjungi Umar Khattab.
Sehingga satu hari dia tak jumpa Umar Khattab. Kenapa dia rasa bersalah sangat? Lalu Umar Khattab menulis kepadanya surat. Dan surat itu berbunyi, Salamun alaikum, salamun alaika, fa inni ahmadu ilaika Allah, alladhi la ilaha illahu, ghafir al-dhambi wa qabil al-tawb, syadid al-iqab, zid tawb, la ilaha illahu ilaihi al-masih. Suratnya berbunyi, sejahtera ke atasmu, sesungguhnya aku memuji Allah dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran yang tidak ada Tuhan melainkan dia, pengampung dosa, penerima taubat, yang keras seksaannya, yang maha besar kurniaannya, tiada Tuhan melainkan dia, kepadanya dikembalikan kita semua. Lalu Umar Al-Khattab berpesan pada sahabat-sahabatnya, Udu'ullah li'akhikum an yuqbala biqalbihi wa itubullahu alaih. Doakan kepada Allah, moga lelaki ini insaf dan Allah Ta'ala terima taubat. Dan demikian dia perlakukan kepada setiap orang yang berdosa. Kata orang berdosa ni kita jangan putus keasakan dia lagi. Jangan kata ke dia, padanglah kamu, masuk neraka lah kamu. Sebesar mana pun dosanya, maka bacakan ayat ini. Ghafiridzam, Allah pengampun. Bila dosa dia pernah ubah jantina, sebagai contoh. Dosa dia pernah berzina, sebagai contoh. Dosanya pernah membunuh atau derhaka. Katakan kepadanya, Ghafiridzam, Allah pengampun dosa. Maka tawaran pertama Allah Ta'ala kepada seluruh hambanya, selepas menegaskan Al-Quran itu datang dari Allah. Dan Allah menyebut dua sifat yang menjaga Al-Quran. Perkasa dan bijaksana. Maka sila lakukan apa pun pada Quran, kamu tak akan berhasil. Sila lakukan apa pun. Yang saya katakan, kita dah sebut tentang fatrah zaman dunia Islam lemah. Pasti orang kafir ambil kesempatan untuk buat macam-macam pada Quran. Saya bawakan Quran palsu. Bukan Inggeris sebagai contoh. Membantu semua para pendakwah menyebarkan Kristian di negara-negara Islam. Menyokong setiap sebaran ajaran sesat. Mereka menyokong Mirza Ghulam Qadiani dalam menyebarkan ajaran Qadiani di India. British sokong. Biar Islam sesat. Karena Ghulam Qadiani mendakwa dia ada Quran lain. Dan dia juga Nabi. Dan dia Rasul penyudah. Dia juga Al-Masih. Dia juga Mahdi. Dia mengaku belaka. Sebab peringkat dia mengaku persis seperti Dajjal. Dajjal bila dia turun, pertama dia mengaku dia raja. Mengaku dia raja. Kemudian dia mengaku tinggi sikit. Dia mengaku dia Nabi. Kemudian makin ramai pengikut, dia mula mengaku dia Tuhan. Dia tak terus turun mengaku Tuhan. Dia proses. Sama macam Ghulam Mirza Al-Qadiani. Dia mula mengaku, mula-mula jadi wali je lah mengaku. Lepas tu Mahdi. Lepas tu mengaku jadi Nabi Isa. Lepas tu mengaku dia lah Ahmad. Sebab nama dia Ahmad. Dia lah Ahmad. Dia lah Rasul sebenar, bukan punya Muhammad. Muhammad itu Rasul sebelum, tak akhir. Dia yang tak akhir. Dia sebarkan ajaran, British pun sokong dia. Penyokong dia dijaga oleh British. Kerana British tak boleh nak sesatkan orang Islam dari luar. Nampak sangat ini musuh Islam. Digunakan ulang Al-Qadiani ini. Dia tak berjaya. Quran kekal Quran. Nabi Muhammad sasa kekal sebagai Rasul. Maka Allah yang menjaga Quran ini perkasa lagi bijaksana. Maka Allah menawarkan satunya sifat pada seluruh makhluk. Ghafiridzam, maha pengampun. Qabilittaw, menerima taubat. Sama ada taubat ni dimohon atau tak mohon, Allah terima. Bila para ulama membicarakan di antara sifat Allah Ta'ala, 6 sifat ni yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir ini. Di antara sifat Allah, bila dia sebut pengampung dosa dan penerima taubat. Bila Allah Ta'ala mengatakan Allah itu pengampun dosa dan penerima taubat, ada sebahagian dosa itu Allah ampunkan kerana dimohon oleh makhluknya. Maka Allah ampun dosa dia, Allah terima taubat. Ada di kalangan hambanya, dia tak mohon pun taubat. Dia tak mohon taubat, tapi Allah terima taubat. Allah menerima taubatnya dengan dua cara. Yang pertama, Allah terima taubatnya bimasyiatihi, dengan kehendaknya. Allah Ta'ala terima dengan kehendak dia. Allah berkehendak, maka Allah akan ampunkan. Yang kedua, Allah Ta'ala terima taubat disebabkan hambanya memohon. Sebab hamba mohon, Allah bagi. Sebab Allah ini maha pemberi. Tapi kalau hambanya tak mohon, Allah beri ke tak bagi, Allah boleh bagi. Tapi kita kalau seorang pemurah. Orang pemurah dia akan beri pada orang minta. Orang tak minta, dia bagi tak? Dia boleh bagi dan boleh tak bagi.
Walaupun orang tu diam, duduk diam tepi dinding seorang tak minta apa-apa, tak ulur tangan, kita pergi kat dia, kita pun bagi. Kenapa? Kerana kita pemurah. Allah lebih pemurah pada itu. Ada di kalangan hambanya akhirat kelak dengan dosa yang banyak, tapi Allah ampunkan dia walau dia tak pernah minta. Kerana ini kehendak Allah. Sebab itu tuan-tuan kita ni dalam memusuhi orang ni, kita tak melampau sangat. Kita dah memusuhi orang, khususnya orang yang masih ada iman. Jangan melampau sangat. Sikit-sikit lah. Kita tak suka dia, kita benci dia. Tapi jangan kita menerakakan dia dengan cepat. Jangan kita menganggap dia akan dimurki oleh Allah sampai kiamat. Tuan-tuan, bab tu lain. Bab kita marah dia hal lain. Saya memang tak suka dia, saya marah dia. Tapi jangan menerakakan dia. Dan mengatakan Allah tak ampun dosa dia, Allah tak rahmat dia. Ini benda yang besar kalau kita sebut. Sebab kurnia Allah itu begitu besar keampunan dia. Kita cuma nak musuh peringkat kita, itu terpulang pada kita lah. Dia memang tak suka dia ni, misalnya. Sebab dia ni kaki judi, harap. Kita tak suka dia ni, nipu ni, semayang pun tidak. Benci kita. Tapi menerakakan dia tak boleh. Lagi mana dia ada iman. Kalau mungkin Allah Ta'ala ampunkan dia. Dengan kurnia Allah. Boleh? Boleh. Tak ada masalah bagi Allah. Sebab kalau kita melihat keluasan rahmat Allah ni, tak mampu kita nak letak satu limitation. Luasnya rahmat Allah. Sebab itu Allah menyebut dia sifat luas rahmat Allah. Sebelum menyebut azab, Allah sebut penerima taubat, pengampun dosa, penerima taubat. Barulah Allah Ta'ala menyebut sifat yang kerasnya. Dengan firmannya, syadidil iqab. Allah itu maha keras azab dan seksaannya. Allah boleh seksa hambanya, tak ada yang dapat pertahankannya. Tidak ada yang dapat mengurangkan sakitnya. Tuan-tuan, kita kalau kat dunia ni sakit, boleh tahan. Tahan demam, tahan. Akhirnya dalam pepatah kita sebut, alah bisa, tegar biasa. Dah biasa gini, sah? Okeylah. Tapi kalau azab Allah yang betul, kita tak mampu tahan. Bila datang azab Allah, pertama tak akan ada penolong, pembantu. Dan tidak ada yang boleh mengurangkannya. Dan tidak ada yang boleh mengangkatnya. Dan azab ini semakin hari semakin sakit dan semakin sakit. Dia tak macam kita kata hari ni dah kebas lah. Dah kebal lah. Dah terlalu kena macam ni. Kita dah macam dah biasa kena tumbuk. Tak sakit. Itu azab manusia, azab Allah lain. Yang itu Allah menyebut syadidul iqab. Allah yang maha keras hukumannya. Kemudian sesudah Allah menyebut Tuhan yang maha keras hukumannya, Allah sebut lagi nikmatnya. Zittaul. Apa maksud zittaul? Zi empunya, pemilik. Attaul, yakni segala kurniaan. Tau ini maknanya memanjang dan meluasnya kurnian Allah Ta'ala tanpa batasan. Contoh Allah Ta'ala beri pada binatang. Allah Ta'ala beri pada orang kafir. Allah Ta'ala beri pada orang derhaka. Allah Ta'ala beri pada semua. Yang mengaku Tuhan pun Allah bagi nikmat. Ini zittaul. Bila Allah beri nikmat, maka Allah beri rata. Semua. Semua akan dapat nikmat Allah. Kerana Tuhan itu sifatnya zittaul. Maha besar kurniaannya. Baik, kenapa Allah beri semua kepada hamba? Semua. Untuk di dunia. Sebagai satu saranan. Sebagai satu galakan. Untuk hamba ini kenal kebaikan Allah. Untuk mereka kenal Allah sebagai Allah yang pemurah. Contoh kita sebut macam ni. Orang jahat kat kita. Orang buat jahat kat kita. Orang tak suka kita. Tapi kita kekal dengan sifat pemurah kita. Lama kelamaan kejahatannya akan diam. Sebab dia akan kalah dengan orang bersifat pemurah. Kata atas dunia ni, antara sifat yang boleh mengalahkan manusia adalah sifat pemurah. Pemurah kita. Bila pemurah tadi, dia akan menjadikan semua orang akan angkuh dengan sifat ini. Kalau kita pemurah, kita mengaikan. Umpan kita letak tu pemurah, banyak ikan nak makan. Tapi umpan pun kedekut dalam ikan seekor, lama je, belahnya tujuh. Ikan mana nak makan tu? Ni, dengan ikan pun kedekut. Tapi nak ikan besar. Cuba pemurah. Letak seekor ikan tu, kerapu besar datang. Sebab kita pemurah. Bagi pula yang hidup fresh. Lagi besar ikan kita bagi, lagi besar ikan kita dapat. Pemurah. Ikan pun kenal, jorang orang kedekut dengan jorang orang pemurah. Tak makan dia, jorang kedekut. Nanti kau makan sakit perut dia ni. Ikan buruk, ikan bilis lama-lama kutip kat basah. Beli tak nak ni.
Umpan pun umpan kutik-kutik. Nak suruh ikan segar? Tak mungkin. Dia segar umpan. Segarlah ikan. Bagi udang hidup-hidup. Yang makan besar. Umpan lobster. InsyaAllah besar lagi dapat. Artinya sifat pemurah tadi. Kepada semua. Yang tahan perangkat dan hutang sama. Letak umpan pemurah. Datang besar. Maka Allah Ta'ala sebut. Ini sifat pemurah. Sehingga tidak ada yang boleh menafikan nikmat. Lalu Allah ulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah lagi? Kamu manusia dan jin hendak mendustakan. Buah-buah pinggang kamu tu dari Allah. Jantung kamu dari Allah. Bukan daripada farmasi, bukan daripada hospital. Bukan jabatan kerajaan bagi kat kamu jantung tu. Allah yang bagi. Bukan ada manusia buat jantung beri kepada kamu. Allah yang beri jantung pada kamu. Allah beri hati pada kamu. Allah beri panca indera pada kamu. Yang kamu tak boleh beli kat mana-mana. Lihat ini Allah yang bersifat zat-taul. Yang luas kurniaannya. Kemudian kata Allah. La ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan dia. Al-Quran yang diturunkan. Yang datang dari Allah. Dan segala sifat Allah ini nak beritahu pada manusia satu hakikat yang perlu manusia pegang. Oh, tidak ada Tuhan melainkan. Yang lain daripada itu bukan Tuhan. Sebab dia tak ada sifat ini. Dia tak ada sifat pemurah ini. Dia tidak ada sifat mengampun dosa. Ni berhala-berhala bukan Tuhan. Kemudian kata Allah. Ilaihil masir. Kepada Allah kamu semua akan dikembalikan. Kalau kamu tak takut, kamu tidak terkeliur dengan tawaran Allah, sifatnya pemurah dan tak takut dengan azab Allah, maka Allah ancam manusia dengan kesudahan setiap manusia akan kembali kepada Allah. Maksud kembali di sini semua akan mati dan akan berdiri bertanggungjawab di hadapan Allah. Kemudian kata Allah, "Ma yujadidu fi ayatillah." Yang suka berdebat dengan ayat-ayat Allah. Yang suka menolak ayat-ayat Allah ini ialah illal ladzina kafaru. Orang kafir. Orang beriman bila dibaca ayat Allah ditadabbur dan dia faham dan menambahkan iman. Orang kafir dia asyik nak lawan. Lawan. Contoh kita kalau jumpa orang suka lawan. Dia tak sempat nak fikir betul atau salah. Dia cuma nak lawan. Al-Quran ni kalau orang kafir baca secara mungsi, dia akan masuk Islam. Tengok ada seorang ahli parlimen Belanda yang mencadangkan di parlimen Belanda umat Islam mesti ditiadakan di negara Belanda. Bukan di Eropah. Dia punya intinya lain macam. Sehingga dia pun bertekad menulis satu buku anti-Islam. Dia nak tulis buku anti-Islam, dia kena baca Quran. Dia kena baca buku tentang Islam. Daripada menulis untuk anti-Islam, dia memeluk Islam. Ni baca dengan jiwa jahat ni. Akhirnya dapat iman. Dia baca dengan jiwa jahat, dapat iman. Ada seorang yang terbaru volunteer daripada Itali. Seorang perempuan, umur 26 tahun. Dia pergi ke negara Kenya. Untuk misi kemanusiaan. Dia percaya bahawa kita sebarkan kasih sayang. Dia tak tahu Afrika tu macam mana. Sayang. Baik kanak-kanak, NGO sekolah, sekian-sekian. Sehingga ditangkap. Sebab sana negara perang. Ditangkap. Dipindahkan ke satu kawasan, Sehingga sampai ke Somalia. Daripada Kenya, pindah ke Somalia. Perempuan muda. Dan para penangkap yang kidnap dia, yang colek dia minta tebusan berpuluh juta daripada kerajaan Itali. Bayar, supaya bayar. Dan mengugut untuk membunuhnya. So, dia dalam tahanan tension. Dia tak nampak ada jalan selamat. Akhirnya dia minta kebenaran daripada yang tawan dia untuk baca sesuatu. Tak kira lah saya nak baca je. Maka dia pun diberi Quran. Naskah Quran. Maka dia membacanya. Dia baca, dia rasa ketenangan. Sehingga waktu dibayar ransom ataupun tebusan, dibebaskan. Bebas kat dan dia pakai tudung. Pakai tudung muslimah. Dia tawar sebagai orang kafir, dia lepaskan sebagai seorang muslimah. Kalau dia nak kaji, dia ni kena torture apa sampai masuk Islam. Mungkin ditorture dengan itu dan ini sehingga dia masuk Islam ni. Sebab dia sambut dekat airport Italy dan kadang dia pakai tudung. Terkejut kerajaan Itali, datang masuk Islam. Dengar yang mereka begitu skeptical dengan Islam, umat Islam. Negara Islam bergaduh, berbalah. Tiba yang dapat hidayah di negara bergaduh, berbalah tu lah. Balik. Mereka nak kaji. Perempuan yang tegas mempertahankannya, dia kata saya ni bukan kena torture. Saya memang tahu kebenaran. Saya dapat kebenaran. Sebab dia baca Quran. Naskah Quran itu yang dibaca setiap hari. Sepanjang bertahun ditawan.
Ini dia berjinak dengan Quran, baca Quran. Dan kadang dia tak reti bahasa Arab. Dia mula belajar baca Quran. Dia hidayah. Kadang kita sebab Al-Quran ini kalau dia tidak didibitkan, dibaca, tak ditolak, didebat dengan cara batin, mesti mereka dapat hidayah. Soalannya mereka dah letak suatu dinding besar untuk tidak membaca Al-Quran bahkan memusuhi Quran. Memusuhi agak aneh tuan ketika mana orang Islam boleh hafal Bible untuk menyatakan kebenaran. Mereka nak hafal Quran mereka takut. Walau untuk berhujah dalam membatalkan Quran. Kerana Quran tidak dibaca mereka dapat hidayah. Kemudian kata Allah, "Fala yaghrukka taqallubuhum fil bilad." Wahai Muhammad, jangan kamu terpedaya dengan mereka masih lagi bersenang-senang berpindah ganda ke tempat itu, ke tempat ini dalam keadaan mereka kufur. Masih boleh pergi ke Syam, masih boleh pergi ke Yaman. Ayat ini khusus turun pada orang Mekah, musyrikin Mekah. Yang menentang Nabi SAW, yang menyembah berhala. Tapi belum nampak bala-bala Tuhan. Belum nampak. Masih boleh pergi sana, pergi sini. Boleh bawa rombongan perdagangan ke Yaman, rombongan perdagangan ke Syam. Tak kena apa pun. Kata Allah, wahai Muhammad, jangan terpedaya. Kami beri tempoh. Kami lengahkan azab kami. Untuk suatu masa yang ditetapkan. Tetapi ini juga pengajaran pada kita. Kita kadang-kadang tengok orang kafir. Orang menentang Islam. Yang minum arak, judi tiap malam. Yang menghina Islam dengan setiap patah perkataan dan perbuatan. Dia kata, bilalah tu azab dia ni. Dengan mulut jahat dia, menghina Islam. Nak bakar Kaabah, nak tawang Kaabah. Bunuh orang Islam, kempen rogoh semua muslimat Islam. Sebab mana kita dengar kempen-kempen kebencian di India. Rogoh semua muslimat Islam. Roboh semua masjid Islam. Mekah pun kita nak tawar. Katang-katang kita kata bilalah turun bala ke puak-puak ni. Bila Allah tak nak turun azab ke negara ni, kita terfikir. Allah mengingatkan kita jangan terpesona. Dengan nikmat yang masih mereka dapat dalam keadaan mereka melawan Islam dan melawan Tuhan. Kerana Allah sengaja beri tempoh. Lalu Allah pun cerita, kadzabat qablahu. Dulu-dulu kaum dahulu yang mendustakan rasul-rasul mereka. Seperti kaum Nabi Nuh. Kenapa disebut kaum Nabi Nuh dulu? Sebab inilah kaum pertama yang menyembah berhala. Inilah pusat berhala pertama dunia. Artinya para penyembah berhala yang berbangga dengan sembah berhala, belajar sejarah. Sejarah kamu bermula zaman Nabi Nuh. Supaya kita tahu yang pertama Islam sebelum berhala. Karena sebelum Nabi Nuh tak ada berhala. Maka datang zaman Nabi Nuh, zaman sembah berhala, maka Allah utuskan Nabi Nuh AS. Rasul pertama yang memerangi berhala dan penyembahan berhala pertama yang berlaku dalam sejarah manusia. Selepas 1,000 tahun kebangkitan ataupun turunnya Nabi Adam di muka bumi ini. Atau disebut 10 kurun. 1 kurun mewakili 100 tahun. Maka berlaku kesesatan ini. Kerana itu Allah menyebut kaum yang pertama sembah berhala, kaum Nabi Nuh. Wal azab min ba'dihi. Perkataan azab min ba'dihim artinya ialah kelompok-kelompok yang lain yang seumpamanya seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Ahqaf, kaum Arikah, kaum Nabi Allah Syuaib, semua kaum-kaum yang disebut azab sebab mereka ni sama perangai. Sama dia sebut menyembah berhala. Mula kaum Nabi Nuh sembah berhala, kaum Ad pun sembah berhala, kaum Samud pun sembah berhala. Semua kaum ini sembah berhala. Supaya kita tahu golongan pertama yang Allah musnahkan kaum penyembah berhala. Dan musuh utama umat Islam ialah penyembah berhala. Dan yang paling memusuhi orang Islam ialah penyembah berhala. Kalau kita duk bayang kat Mekah tu macam mana mereka benci orang Islam. Sama macam tuan-tuan tengok hari ni India, orang Hindu India benci orang Islam. Benci ni benci sungguh-sungguh. Kalau boleh sekampung nak bunuh semua. Hari ni dia mereka ubah semua bandar-bandar yang ada nama Islam. Peninggalan orang Islam. Dan terbaru mereka ubah sukatan mata pelajaran sejarah di negara India. Jangan ada pun menulis tentang sumbangan orang Islam di India. Jangan sebut tentang kerajaan Khilji, kerajaan Mongol, kerajaan Islam yang pernah wujud beratus tahun di India. Dan mereka mula menurunkan Taj Mahal sebagai satu daripada simbol India. Jangan tak tulis Taj Mahal. Itu Taj Mahal orang Islam. Kita highlightkan benda lain. Mereka mahu ini PBB gugurkan salah satu daripada benda ajaib dunia, Taj Mahal tak masuk. Kita mesti letak dia punya kehinduan dia. Itu mereka lakukan. Pemusuhan mereka. Maka Allah kata Allah dia binasa dah kaum Nabi Nuh. Dan kaum yang sewaktu dengannya. Kemudian kata Allah,
Muhammad kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhu, dan setiap kaum berpenyembah berhala ini memang merancang perancangan buruk kepada nabi-nabi yang diutuskan. Semua penyembah berhala dia merancang untuk membunuh. Sebagaimana musyrikin Mekah mengancam bunuh Nabi Muhammad SAW. Kaum Nabi Nuh juga merancang nak bunuh Nabi Nuh. Kaum Nabi Saleh pun sama. Kaum Nabi Hud pun sama. Kaum Nabi Lut pun sama. Semua kaum-kaum ini merancang untuk memenjarakan atau membunuh nabi-nabi mereka. Wajadalu bil batil, dan mereka berhujah dengan perkara yang batil. Liyudhidu bil haq, untuk menenggelamkan kebenaran. Fa akhadtuhum, maka kata Allah, maka aku membinasakan mereka. Semua binasa. Fa kaifa kana iqab, lihatnya, lihatlah betapa dahsyatnya hukuman itu. Kita lihat macam kita cerita pada tuan-tuan sejarah Pompei, satu kawasan berdekatan dengan Napoli yang dikenali sebagai bandar seks. Dan sejarah Islam diceritakan. Ni kita baca sejarah barat, dia tak ceritalah. Dia cuma cerita letusan gunung berapi dan ni jadi rangka, manusia jadi batu. Dan sejarah Islam diceritakan bagaimana Allah menghantar Rasul, hantar Nabi kepada kota seks ini. Dia dikenali sebagai kota Pompei atau Bombay dalam bahasa Arab, atau Pompei di Itali yang berdekatan dengan Napoli. Kota ini mengamalkan seks bebas dengan binatang, dengan kanak-kanak, dengan sama jenis. Bukan lukisan-lukisan yang dilukis, sampai hari ini ada. Memaparkan ilustrasi gambaran seks. Dengan anjing boleh, kambing boleh. Sama jantan boleh. Sama kanak-kanak boleh. Bukan mereka melakukan seks di tengah-tengah jalan untuk diperhatikan oleh kanak-kanak. Sebagai satu pendidikan terbuka, kononnya. Mana-mana orang yang tidak berpegang kepada asas ini, mereka akan dipenjara atau dihukum. Ada beberapa keluarga yang baik, yang anak-anak mereka dikawal supaya tidak terlibat, maka ditangkap. Maka Rasul yang diutuskan juga ditangkap. Bukan dihalau, bukan dibunuh. Sehingga sampai peringkat Allah binasakan kaum ini. Mereka dibinasakan tanpa sempat mereka berbuat apa-apa. Mereka mati dalam keadaan kedudukan seks. Kedudukan perbuatan seks mereka. Bila tahun 1800 atau awal 1900, dijumpa bandar ni. Dia tengok batu-batu membentuk manusia. Mereka menyangka itu cuma batu. Tapi bila mereka cek betul, ini bukan batu, ini orang. Orang yang jadi batu, bukan batu. Bukan batu dibentuk jadi orang, bukan. Ini orang. Lagi ni, orang-orang itu dipamer. Dalam kematian mengejut mereka. Kata Allah Ta'ala tunjuk, kamu ini akan dibinasakan cepat atau lambat. Kemudian kata Allah, wa kadzalika, demikianlah. Bagaimana terjadi kepada kaum Nuh, kaum sekian-sekian, akan terjadi pada kaum penyembah berhala yang lain. Tunggu masa je. Haqqat kalimatu rabbik, telah tetap ketentuan Allah. Alal ladina kafaru, kepada orang kafir semuanya. Annahum ashabun nar, maka kesudahan mereka semuanya ialah neraka. Ayat ini cukup jelas menyatakan bahawa orang kafir tempat duduk dia dalam neraka. Jelas. Tak ada khilaf di kalangan ulama, orang kafir tempat duduk dan neraka. Walaupun dia baik sekalipun. Sebab kafir maka dalam neraka. Kerana yang pertama dipertimbangkan ialah akidah. Maka kalau akidah gagal, maka semuanya gagal. Kalau akidahnya betul, maka dipertimbangkan dosanya banyak-banyak. Untuk diadili atau diampuni. Diadili dengan hukum Allah yang adil. Ataupun diampuni dengan rahmat Allah SWT. Adapun golongan yang kafir, wahai Muhammad, jangan terpesona kebebasan mereka di dunia. Kerana akan datang hukuman mereka. Dan kalau kamu tak nampak pun hukuman di sini, ketahuilah hukuman mereka ialah kekal dalam neraka. Tak nampak, Yusuf nampak okey. Dia ni duk sembah berhala, tiada nampak okey. Mati pun okey nampak. Isa katalah kita tengok, maka Allah menyebut kesudahan mereka dalam neraka. Tentang nilai kesudahan kita bukan kat sini. Nilai kesudahan kita kat sana. Waktu mana kita dihisap. Maka ketika itulah Allah Ta'ala menceritakan bagaimana penyesalan orang-orang kafir. Dan minta pulang kembali ke dunia untuk beriman dan untuk percaya. Yang sudah tamat tempoh dan masanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.